Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Mayora Media yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, admin akan membahas perihal amalan perontok kemiskinan. Di mana mudah-mudahan dengan amalan ini, para penonton setia Mayora Media bisa mendapatkan solusi dari segala permasalahannya. Lantas, amalan apa sajakah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Para penonton setia Mayora Media yang dirahmati oleh Allah. Admin doakan para penonton semua diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang sangat melimpah. Amin. Kali ini admin akan mengijazahkan suatu amalan, di mana diharapkan berkat amalan ini, segala hajat yang diinginkan menjadi terkabul. Namun, sebelum mengamalkan amalan ini, silahkan baca tata cara mengamalkannya terlebih dahulu pada kolom deskripsi. Terima kasih. Apabila para penonton setia Mayora Media memiliki banyak hajat, misalnya agar setiap harapan dan keinginan selalu terkabul, atau bagi siapa saja yang berdagang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, maka bacalah Bismillahirrohmanirrohim secara istiqomah sebanyak 786 kali selama 7 hari berturut-turut, serta diiringi dengan niat yang ikhlas, dan mengharap ridho hanya dari Allah. Jika kita memiliki suatu hajat, insya Allah hajat kita akan segera terpenuhi. Dan jika kita akan dizolimi oleh musuh, insya Allah, kita akan terselamatkan. Atau, jika kita sedang berdagang untuk mencari keuntungan, maka atas izin Allah, kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dan penuh berkah. Silahkan diamalkan dengan rasa percaya diri, dan jangan lupa terus berikhtiar di muka bumi ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.